Jalan aja ya. Belum udah laskar meong. Seru main bola ya. Aduh, banyak anak kecil di sini. Aduh, Ay. Ngebayangin deh kalau nanti kita punya anak. Pasti seru banget ya. Iyalah, ayahnya juga ngebayangin kayak gitu kalau punya anak. Pasti bisa main bareng gitu, main bola. Nah aja lu, anak ayah mah udah kuat ya, lempar sok. Pake tenaga tuh. Lagi. Tenaga yang kuat, pung gitu ya. Sok. Pusing sih dikit, tapi pas lihat bubun langsung nggak berasa. Ini masih aja ngomong, lagi kenapa ngomongin apaan sih? Sampai nggak lihat itu ada bola datang. Boro-boro ngeliat tuh tadi ayah lagi bayangin kita punya anak gitu, terus anaknya ganteng kayak ayah gitu. Kok ganteng? Cantik dong, anaknya kan perempuan. Laki-laki dulu tuh, abis itu baru perempuan. Ih, perempuan. Bubun maunya perempuan. Laki-laki. Perempuan? Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Ya udah kalau misalnya nggak mau perempuan, Bubun pulang aja ke rumah ibu deh. Rencananya. Udah kalau gitu, kita kalau punya anak, perempuan lah. Ya sebenarnya sih dikasihnya Allah aja sih, Ay. Tapi pengen banget punya anak perempuan. Kan seru kalau Bubun punya anak perempuan. Main sama Bubun Junior. Halo, nama aku Elsa. Kamu siapa? Nama aku Aida. Oh, salam kenal. Salaman dulu. Kalau gitu mah, kayaknya bisa ikut main atau belum? Ih, bisa. Kalau itu namanya, aku Odet. Ya, aku namanya Odet. Bun. Nih, ayah jelasin ya. Kalau punya anak tuh bukan cuma biar punya mainan aja. Ada tanggung jawabnya. Nih, kita harus memastikan anak kita bersih atau enggak. Mandi, misalkan, gosok gigi. Terus anak kita terpenuhi enggak? Gizi, makanan gitu. Pendidikan nanti harus terpenuhi itu. Iya sih ya. Iya. Lagi pula dibalik rasa capek, kesel ngurusin anak. Pasti ada rasa bahagia yang lebih besar lagi, ya kan? Ya iyalah, kalau gitu masih tetap pengen punya anak nggak? Nah, sekarang mulai detik ini kita harus lebih giat lagi. Giat ngapain? Membaca. Nah, cari uang tuh, Bun. Kan anak kita tuh perlu pendidikannya terpenuhi, makanannya, baju, wawawaw. Wow, wow. Banyak banget nih. Biar lancar rezekinya, nanti pas punya anak kita bisa membiayai anak kita. Yo, tos dulu biar nggak selek. Mau kemana nih? Mau ke bawah beli sayur, Mbak. Oh, mau ke sini deh. Ada yang ayah mau omongin. Tadi kagak sengaja nih, ayah dengar omongan orang Kang Odet. Katanya kalian mau program hamil ya? Masya nguping ya? Kagak sengaja itu juga. Maaf ya. Kebeneran nih, ayah punya suplemen yang bisa bikin cepet hamil. Suplemen? Iya, suplemen herbal buatan Taiwan. Nih, coba lihat deh. Ini berapaan, Mbak? Murah kok, 300 ribu kok buat rumah diskon. Ih, itu mah mahal. Ini tuh bahannya alami banget loh. Terbuat dari ekstrak toge alami. Toge? Iya, toge kan bisa cepet tuh hamil. Kalau orang mau hamil makannya toge deh yang banyak. Iya ya? Yaudah pas banget kalau gitu. Saya kan mau ke warung nih. Beli sayuran, beli toge aja di sana. Nih nggak usah. Kasih ya. Hari ini Bubun spesial bikin pare pakai toge. Pare pakai toge? Kenapa harus ada togenya? Karena katanya Mbak Marsha itu toge bagus kalau mau hamil. Jadi harus makan toge yang banyak. Aneh, si Ibu Marsha dipercaya. Percaya sama Tuhan. Ay, namanya juga saran, katanya mau punya anak. Oh gitu ya?
sama ya. Satu lagi. Tahu goreng spesial buat Ai. Bikin? Iya dong. Oh, serius? Masa beli? Bismillahirrahmanirrahim. Ini toge juga, ini toge. Kumaha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun. Hai, pas banget. Pas ya? Iya. Aduh. Bun habis masak nih. Masakan spesial buat Ai. Tunggu, jangan ngomong ini pakai toge lagi, Bun. Kan bosan atau toge terus. Enggak, ini gak pakai toge kok beneran. Beneran? Masih hangat lagi? Masak. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dong. Mantips. Mantiw. Enak kan? Habisin dong, yang banyak makannya. Aduh. Enak kan? Gurih-gurih gimana gitu ya? Iyalah, orang pakai kerang masaknya jadi... Oh. Hah? Pakai kerang? Eh, apaan sih? Kan ayah alergi kerang tuh, Bun. Hah? Air putih ya? Air putih mana ya?